nya dia ada satu mic, dua antena. Ya, seperti itu. Kita coba langsung cek ke keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para customer Angkasa dan juga calon customer Angkasa? Jumpa lagi dengan kami Angkasa Prosound Bandung. Dan kali ini kita ada barang baru, apa namanya, mic wireless Zeta Pro Premier. Zeta Pro Premier. Kita akan apa ya, ngecek sinyal, seberapa kuat sinyalnya, dan jangkauan jauhnya. Dan kita juga buka apa namanya, kita buka dalamannya seperti apa, ada apa aja. Tanpa panjang lebar, kita buka aja. Yuk. Ya, sudah kita buka dan dalamannya ternyata ini mic handle ada dua mic, isinya tuh dua mic, satu receiver dua mic, terus power supply, kabel output TS ya, terus antena ada empat. Terus juga ini kupingnya buat nempel ke hardcase dan juga manual book, dan juga apa? Dia include hardcase, dan hardcase nya juga sangat bagus ya, dengan motif kayu, bagus banget. Dan untuk itu kita langsung cek aja atau nyalain aja seberapa jauh sinyalnya, seberapa jauh sinyal, dan juga fitur apa aja yang ada di dalamnya, apa bisa pindah channel atau gimana. Ya, kita nyalain aja. Halo, this on. Check one, lo this satu dua. Check one, halo, this on. Check satu dua, lo this on. Check one, halo, this on. Lo check one, aha, lo check one, halo, this on. Check one, lo this. Ya, tampilan di layar ada grup, ada channel, terus sinyal audio dan juga guide. Fiturnya atau untuk nge-set si frekuensi, dia bisa manual dan juga bisa scan sendiri. Untuk kita coba untuk manual dulu, kita coba manualnya.
karena yang A kita saya pakai bicara, jadi kita coba yang B ya. Yang B kita coba di searching manual. Searching manual kita set dan juga nah kita set channelnya, kita pindah aja ke atas, dicoba ke ini contoh aja ya, ke 200 channel posisi di 150 berarti nggak connect ya. Nah kita konekkan ke ini infrared. Nah ini udah connect tuh, sekarang pindah ke channel 200. Dia udah pindah ke channel 200. Cek. Nah itu apa namanya, searching secara manual atau pindah secara manual. Kita coba pindah channel secara otomatis. Jadi dia cari sinyal sendiri di scan. Ya, tuh, udah pindah lagi. Tadi 200, sekarang 145. Kalau itu scan secara otomatis. Ya, begitu juragan. Kira-kira seperti itu. Dan untuk itunya kita cek seberapa kuat sinyalnya, seberapa jauh. Kita coba keluar ya. Ya, tampilan belakang seperti ini. Dan kita coba ngeceknya di output mix ya, jadi HP bisa langsung mix satu. Outputnya ada output masing-masing, untuk output A, output channel B, dan juga antenanya dia ada satu mic dua antena ya, seperti itu. Kita coba langsung cek ke keluar. Nah, yang B nya belum nyala ya. Cik. One, hi, ya, hi. Satu, dua. A, B. Oke. Hi. A, B. Sinyalnya lumayan, jadi nggak ada putus-putus ya, tadi udah jauh juga dari jalan. Ya, sinyalnya cukup bagus ya, nggak putus-putus. Kita jalan lumayan ada berapa puluh meter ke depan. Dan itulah mic Jetta Pro Premier. Itulah
tadi kita sudah unboxing dan kita ngecek sinyal mic wireless Zeta Pro Premier. Menurut kami ini cukup bagus dan sinyal juga kuat, jangkauannya jauh, bisa pindah channel manual dan juga scan sendiri. Mudah-mudahan ini bisa jadi rekomendasi untuk mic wireless Anda, mic wireless untuk sound system Anda. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan produk-produk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.